Jadi dalam tasawuf Islam pun dia ada garis panduan dia. Dia ada prinsip-prinsip yang telah diletakkan oleh para ulama ahli tasawuf, yang mana prinsip-prinsip itu sebenarnya adalah merupakan apa-apa perkara yang diambil daripada Al-Quran dan hadis, lalu dikumpulkan dan dijelaskan. Jadi jangan kita faham kenyataan bahawa prinsip-prinsip ini telah ditetapkan oleh ulama-ulama tasawuf dengan makna ini adalah rekaan-rekaan ulama tasawuf. Jangan kita faham macam tu. Sama juga hukum-hukum yang telah dipetuakan, diisytiharkan oleh ulama-ulama mujtahidin ahli fiqh itu dalam kitab-kitab, bila kita sebut bahawa hukum ini telah diisytiharkan ataupun telah dikeluarkan oleh ulama mujtahidin itu, jadi jangan kita kata ini adalah rekaan ulama-ulama mujtahidin. Bahawa para ulama ini hanya mempermudah cara. Dia mudah cara. Dia ambil benda tu daripada Al-Quran dan hadis, yang mana kita mungkin tidak ada kemampuan yang cukup untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan mengeluarkan hukum hakam daripadanya. Jadi bila kita tengok dari segi ilmu fiqh ni, dari segi ilmu fiqh, ulama-ulama fiqh, ahli fiqh telah menetapkan hukum hakam gini, jangan kita kata ini rekaan ulama-ulama fiqh. Kerana ulama-ulama fiqh ni kerja dia mengeluarkan hukum-hukum itu daripada dalil-dalil Al-Quran dan hadis dengan kepakaran yang mereka ada. Demikian juga ilmu-ilmu lain, ilmu usuluddin, bahawa telah ditetapkan oleh ulama-ulama usuluddin perkara-perkara yang berkenaan ni. Jangan kita faham bahawa ini rekaan mereka tu. Hari ini dah timbul satu trend gaya berfikir cuba nak mengeliukan kefahaman orang ramai bahawa apa-apa yang dipetuakan oleh ulama-ulama mujtahidin sama dalam ilmu fiqh ke dalam usuluddin ni, seolah-olahnya benda tu bukan Al-Quran dan hadis. Hari ini timbul. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya bila timbul slogan balik kepada Quran, balik kepada hadis. Apa-apa yang dipetuakan oleh ulama mujtahidin, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, membayangkan bahawa apa-apa yang mereka sebut tu itu bukan Quran dan hadis. Seolah-olahnya gitu hari ini. Dah timbul perkara ini. Jadi kita kena ingat balik apa-apa ketetapan yang ditetapkan oleh ulama-ulama dalam bidang-bidang mereka ni. Kalau ulama fiqh, dia ada ulama dia. Ahli fiqh, fuqaha ni, ahli hukum ni. Mereka ni ada kemampuan berijtihad dan ada kemampuan untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan mengeluarkan hukum untuk mempermudahkan bagi kita. Faham? Sebab kalau kita nak faham direct Quran hadis tu, itu romek, payah, perlukan banyak kepakaran tu nak faham benda-benda tu tu. Nak faham, kalau kita faham bahasa Arab, tahu baca, terjemah boleh. Bawa terjemah, bawa faham makna Al-Quran, makna hadis tu, itu tak ada masalah. Tetapi nak memahami intisari hukum hakam yang berkait tu, itu perlu kepakaran. Sebab tu panggil mujtahid, ulama yang ada kemampuan yang tertentu tu. Bukan semua orang boleh buat kerja-kerja tu tu. Jadi kita ni ambil kutip daripada ijtihad mereka tu. Tak mudah kita nak ambil hukum hakam secara direct Al-Quran hadis, kerana perlukan kepakaran dan kemahiran. Kita dengar ada dalam hadis Nabi sebut, bila seseorang tu kata menafsirkan Al-Quran bukan berasaskan kepada ilmu dia, sekalipun waktu dia kata tu kebetulan betul dengan Quran, dia dikira salah. Dia dikira salah. Dia khabar tu kebetulan betul perkara tu tu. Tapi yang dia khabar tu tidak berasaskan kepada ilmu, pengetahuan. Mungkin dia reka atau dia pakai tu. Tapi yang dia kata tu kebetulan betul dengan Quran, bahawa perbuatan tu dikira salah. Nak beritahu apa? Nak beritahu bahawa perkara-perkara dalam agama kita ni kena ada landasan ilmu yang betul. Itu nak beritahu. Jadi nak memahami Al-Quran dan hadis ni bukan perkara mudah. Nak terjemuh maknanya tak payah sangat. Mengaji bahasa Arab, tahu bahasa Arab boleh lah, fahamlah maksud ayat tu, maksud apa, hadis ni maksud apa. Tapi nak memahami intisari dia tu dan nak mengeluarkan hukum daripadanya tu, itu perlu kepada kepakaran. Dan tidak semua orang boleh buat macam tu. Maka yang memiliki kepakaran tu panggil mujtahidin, ulama mujtahid. Orang yang ada kepakaran yang diperakukan,
Dia bukan syok seorang. Maksudnya kepakaran dia itu diperakukan oleh orang-orang lain. Alim ulama lain perakukan dia. Teruji maksudnya. Ha, bukan sekadar dia syok seorang, dia berasa dia alim, ataupun dia cok tak dari di sendiri ke. Ha, bukan biasa itu. Ulama mujtahid ini orang perakukan kerana kelayakan dia itu. Jadi mujtahid mutlak ni kita tahulah tak ramai. Kalau dalam bidang fiqah kok suhunya 4 orang lah. Imam Syafi'i atau ada optika. Sekalipun hari ni ada orang bersoal banyak. Ini zaman zaman sekarang fitnah ke zaman. Tapi pada zaman keilmuan Islam ni ketokohan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ketokohan dia dalam bidang fiqah ni orang aku. Orang perakukan. Orang ada soal. Siapa yang ada soal? Orang-orang yang setara dengan dia tu. Orang yang alim macam dia tu, perakukan dia. Maka ulama-ulama kemudian hok mari ni ada juga tahap ijtihad, tarah ijtihad dia tu, tapi bukan sampai tahap mutlak lagi dah. Macam Imam Al-Imam Al-Ghazali contohnya. Orang tahu kehebatan ilmu dia. Tapi dia masih lagi sekalipun sudah ada sampai ke tahap ijtihad, tapi dia masih terikat dan memperakukan imam-imam yang terdahulu lagi. Kalau dalam fiqh Imam Syafi'i, Imam Ghazali ni kalau dalam fiqh dia masih lagi bertaklid dengan mazhab Imam Syafi'i. Masih lagi. Padahal dia sudah merupakan alim besar, mujtahid dah tu, tapi dia rasa dia masih merasakan bahawa Imam Syafi'i itu lebih kukuh ilmu dia banding dia. Jadi sekalipun dia sudah alim setara tu pun masih dalam fiqh masih lagi bertaklid, masih lagi terikat dengan mazhab Imam Syafi'i. Dalam bidang usuluddin sekalipun dia memang ulama besar mujtahid dah pun, dia rasa ada yang lebih alim, lebih kuat, lebih kukuh keilmuan dia tu. Maka dalam bidang usuluddin Imam Ghazali masih lagi terikat, masih lagi mengikuti manhaj al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah. Padahal dia alim besar dah tu. Zaman dia tu orang tak pernah soal dah. Zaman Imam Ghazali ni orang nak ukur ke aliman zaman tu tu orang tengok murid-murid dia. Tapi bukan tengok ramai murid, tengok kualiti murid dia tu. Jadi riwayat menyebut orang-orang yang zaman dulu, zaman Imam Ghazali ni, kealiman tu tanda dia pakai serbang, serbang besar. Zaman tu. Zaman ni ukuran ni ada pakai dah. Zaman tu tu orang pakai serbang besar ukuran alim. Maksudnya kalau orang ada alim, orang ada wani pakai serbang besar. Ni soal ada orang dia nak jawab apa dia, slot situ je. Ha, zaman tu. Ha, zaman ni zaman berubah lah. Tapi zaman Imam Ghazali tu, kealiman ulama masa tu, tanda dia, dia pakai serbang. Ada sejenis serbang yang besar tu. Maksudnya kalau orang pakai gitu, orang akulah. Memang ulama. Jadi, nak khabar, saya nak kait. Tarah kedudukan hari ni ni, yang timbul celaru. Jadi Imam Ghazali ni, dilaporkan, ada riwayat menyebut, orang yang mengaji dengan dia ni, hadir majlis ilmu dia ni, 500 orang yang pakai serbang besar ni. Maksudnya orang belajar negeri dia tu merupakan tokoh ulama-ulama besar. Orang mengaji dengan dia. Ukuran masa tu. Ratusan orang alim-alim ulama besar-besar ni pergi mengaji dengan Imam Ghazali. Jadi kalau tak guru kau, kita tahulah tarah mananya kalau murid gitu dah. Masa tu. Sekalipun begitu Imam Ghazali dalam bab usuluddin, dia masih lagi mengiktiraf dan mengikuti, bertaklid ataupun mengikutilah imam-imam yang besar tu, iaitu Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari tu, iaitu mazhab Asy'ariyah tu. Dalam akidah masih lagi bertaklid ikut, padahal dia alim gitu dah tu. Dalam fiqh dia ikut Imam Syafi'i lagi. Ha. Kerana imam-imam itu dianggap mujtahid yang mutlak. Hal yang kedua ni orang panggil mujtahid yang muqayyad. Mujtahid sudah sampai ke tahap ijtihad tapi masih terikat dengan alim yang orang yang dirasakan lebih alim sebelum tu lagi. Yang disebut sebagai mujtahid mutlak ni. Anak khabar gitu. Ha, jadi saya nak sebut hari ini ni bila timbul satu slogan balik Quran, balik sunnah. Di sebalik slogan tu tu membayangkan, memberi kefahaman kepada orang ramai. Apa-apa yang disebut oleh Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia anggap seolah benda ni bukan Al-Quran dan sunnah. Seolah gitu dah hari ni. Ha, ni bahaya slogan ni. Ha, sedangkan kita nak beritahu bahawa imam-imam ini, dia hanya bertugas untuk mengeluarkan hukum hakam daripada Quran dan hadis. Yang mana kerja nak keluarkan hukum-hukum itu bukan kerja mudah. Hanya kerja dilakukan oleh ulama-ulama yang cukup syarat dia tu.
Dan kita ambil buah hak siap dah kita pakai. Hari ni kenyataannya. Cara kita semayang, cara kita buat ibadah, cara kita beramalat, tu hukum-hukum tu tu. Ingat mudah nak ambil benda tu tu. Nak keluarkan tentang syarat sah batal semayang, rukun semayang tu. Dia tak sebut dalam satu hadis. Jangan kita faham semayang ni ada satu hadis yang kabar cukup lekat. Tak ada gitu. Hadisnya berterabur sekali. Sekali Nabi sebut sini, sekali Nabi sebut sini, sekali Nabi sebut hal ni. Jadi ulama-ulama ni duk kupur ni, duk kupur, lalu mengumpulkan dia, mengambil natijah buat kesimpulan, ni cara semayang, ni syurukun dia, ni syarat sah dia. Setelah meneliti hadis-hadis yang bermacam-macam tu, banyak-banyak tu. Hadis pula, gaya bahasa dia beza-beza. Hak suruh, macam-macam betul cara suruh. Hak larang pula, macam-macam betul cara larang. Jadi dia tu, uslub ataupun gaya hadis Nabi, gaya ayat Al-Quran hadis Nabi ni memberi hukum yang tersendiri belaka. Ada kalanya menunjukkan makna haram, ada kalanya menunjukkan makna makruh, ada kalanya menunjukkan makna haruh. Jadi hak jenis gini ni kalau tak ada kepakaran yang kuat dalam bidang-bidang, dalam alat ilmu alat yang cukup ni, memang tak boleh nak buat. Tak erti nak faham benda ni. Suruhan pula ada hak jadi wajib, ada hak jadi sunat, ada hak jadi apa ni harus, wajib pula ada, wajib ain, fardu ain ni ada, fardu kifayah, nak beza kena tu. Bukan mudah kerja-kerja tu tu. Ha, ini perlu kita rujuk pada ulama-ulama mujtahidin. Ha, jadi bila timbul slogan hari ni kembali kepada Quran Sunnah, bukan slogan tu tak bagus, bagus. Tapi dari segi pelaksanaannya. Nak buat kena. Kita buka Quran, terjemah sutih-sutih, tengok tafsiran. Nak belajar semayang dengan cara tu. Nak buka hadis-hadis, kitab-kitab hadis, terjemah dia, baca hadis ni, lepas tu nak belajar semayang dengan cara tu. Ha, boleh menyakit belaka. Ha, tu bendanya. Saya nak beritahu hari ni. Ha, jadi, saya nak kait perkataan yang saya sebut tadi, bahawa ulama-ulama tasawuf ni telah menetapkan prinsip-prinsip. Jadi, hendaklah kita faham, ini bukan rekaan mereka. Bahawa prinsip-prinsip ini, mereka keluarkan setelah mereka membuat penelitian terhadap Al-Quran dan hadis. Lalu mereka membuat kesimpulan prinsip-prinsip tu. Ha, macam tu kita kena faham. Jadi prinsip-prinsip itu, antara prinsip-prinsip dalam penghayatan tasawuf, pertama sekali adanya perjanjian yang disebut sebagai al-ahdu.